Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapat lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Rihul Janah dari SDN 1 Timbanu, Kecamatan Peringgasela, guru penggerak angkatan 1 Lombok Timur. Uh, izin membagi energi positif uh, yang telah disalurkan oleh Bunda Istiqomah, P4TK, PKN, dan IPS, serta media guru, sehingga uh, saya tidak takut dan ragu lagi untuk menulis. Uh, yang pertama adalah uh, buku antologi dari kaki Rinjani, kami bergerak. Perasaan suka duka, harapan saat menjadi seorang calon guru penggerak rasanya sudah terwakilkan oleh cerita 12 halaman yang saya tuangkan dalam tulisan berjudul Pelangi Pendidikan Guru Penggerak. Perubahan-perubahan kecil yang bermakna selama mengikuti pendidikan guru penggerak tertata apik dalam tulisan sehingga nanti menjadi motivasi bagi saya untuk terus berinovasi. Bagaimana saya bergerak dalam keterbatasan dan dukungan dari orang-orang terdekat saya adalah sebuah contoh sederhana bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh program pendidikan guru penggerak. Kemudian buku solo saya yang pertama adalah Niana Pensil Warna, Bagaimana Miana pensil warna ini bisa lahir eh, pas sekali sembilan bulan selama program pendidikan guru penggerak ini? Sangat pas banget, ya. Eh, begini ceritanya: eh, terinspirasi dari bunga miana yang semakin terkena sinar matahari, itu warnanya semakin menarik. Eh, dari sinilah nama dari tokoh utama dari Miana pensil warna. Kumpulan cerpen ini berisi kisah-kisah Miana, seorang gadis kecil yang penuh rahasia tetapi mampu memberi warna pada sekitarnya. Di dalamnya juga terdapat pesan-pesan moral dan penanaman karakter dari tokoh-tokohnya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Miana, yang merindukan ibu yang telah tiada dan selalu mengenangnya dalam doa. Kemudian dibalut serunya petualangan dan indahnya persahabatan, serta kasih orang-orang terdekatnya yang membuat Miana mampu bertahan dalam perjuangan dan nasib malang yang menimpanya. Bukan itu saja, di dalam Miana pensil warna juga pembelajaran lain yang kami dapatkan pada program Guru Penggerak juga ikut mewarnai alur cerita, yang tentunya penuh dengan intrik. E, bagaimana kami bisa menulis? Ini adalah berawal dari seorang fasilitator hebat yang selalu mendorong dan memotivasi kami tanpa henti dan lelah. E, begini katanya, setiap modul pasti menulis laporan toh katanya. Jadi sudah terbiasa menulis kan? Bagaimana kalau langsung menulis menjadi sebuah buku antologi tentang pengalaman selama mengikuti program guru penggerak? Itu ajakan yang beliau lontarkan di sela-sela kegiatan lokakarya. Sehingga akhirnya pada tanggal 21 Januari kami mulai menulis sedikit demi sedikit true story kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Lahirlah sebuah antologi yang ditulis 16 orang dari guru pendamping dan fasilitator PGP tulisan pertama saya sebanyak 12 halaman ini kemudian memotivasi saya untuk menulis lagi sehingga dapat menyelesaikan buku solo pertama. Pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan saya temukan apabila tidak mengikuti program PGP. Mulai dari menggali ide, merumuskan judul, kemudian membuat outline-nya, Beliau sang motivator ini membimbing kami dengan gaya khasnya itu yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Nanti akan Bapak Ibu rasakan bagaimana kalau udah uh, dekat dengan beliau. Penuh dengan kejutan dan hot di setiap episodenya ya. Hot. Menulislah dengan gaya bebas katanya. Dari mana saja, di mana saja abaikan kesalahan dan tata bahasa. Yang penting ide Anda itu tertuang dalam tulisan. Beliau mengompori kita mengalahkan panasnya api tabung gas LPG 12 kg loh. Seandainya salah pun ada editor yang akan membantu kita. Jadi sahabat webinar jangan takut untuk mulai menulis. Akhirnya saya pun uh, bisa uh, melahirkan buku antologi dan Niana pensil warna bisa terbit bersamaan dengan berakhirnya PGB, lahirlah dua bayi hebat dalam diri saya, begitu program PGP berakhir. Terbitnya dua buku tersebut sangat bermakna bagi saya sendiri, setidaknya untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa ide yang datang itu tidak boleh kita remehkan, karena ide kecil dapat melahirkan sebuah buku. Buku itu yang bermanfaat bagi keluarga saya, sahabat dan rekan saya. Terutama murid-murid saya yang bahkan ada yang bercita-cita ingin menjadi guru seperti Ibu Wardaini, salah satu tokoh dalam buku Miana Pensil Warna. Kepala sekolah saya pun ikut bangga dengan hadiah kecil yang saya bawakan sepulang dari Simposium Guru Penggerak. Dan eh, Dampak yang lain juga, saya sangat terharu sekali dan tersentuh pada saat di media apa namanya di WA WA grup ada sahabat saya yang mengirimkan begini katanya tidak mampu saya membendung aliran air mata di bagian ini Neng Huljana. Luka lama seperti muncul ke permukaan, membayangkan adegan dalam kisah ini. Itu yang dikirimkan sahabat saya, yang juga salah satu penulis dari antologi dari kaki Rinjani. Kami bergerak melalui uh, chat WA grup, ditambah dengan emoticon uh, "Banjir Air Mata". Itu membuat saya tersentuh dan merasa bahwa ternyata saya bisa menggerakkan hati. Membaca saya melalui tulisan saya, itulah dampak yang saya rasakan uh, sendiri. Kemudian, sahabat-sahabat uh, webinar juga penasaran, mungkin ya, uh, kisah uh, yang ada pada Miana Pensil warna. Jadi, ini adalah buku Miana Pensil warna, dan dari kaki yang jani kami bergerak uh, di sini semua. Pengalaman-pengalaman saya bersama murid-murid saya tertuang di sini, tetapi bukan itu saja, teman-teman sahabat webinar. Ternyata, menulis itu adalah candu, seperti katanya Pak Jonet. Saya tidak bisa berhenti untuk menulis, menghentikan cerita ini. Bagaimana sehingga akhirnya saya bisa lagi membuat? Uh, Miana jilid 2 tetapi belum terbit, insya Allah akan terbit. Di mana settingnya adalah uh, Agustus 2018 saat gempa tujuh skala Richter melanda Lombok. Pasti ini lebih uh, hebat petualangannya, banyak petualangan di dalamnya. Uh, mungkin uh, itu saja yang bisa saya bagikan sebagai energi positif dari saya. Semoga menginspirasi. Uh, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih